kucing lu. Dah. Ya. Coba di mana ini? Nah, hari ini kita mau ke pasar luar negeri. Kita tinggal di Belanda. Terus ke pasarnya, ke pasar Belgia. Cuma 10 menit. Ini pasar di Belgia lebih banyak. Di Belgia nggak lockdown ya. Tuh ya. Taplak. Beli taplak. Taplak alas. 1 meter 17 euro. Beli 2 meter. So, ini pasarnya. Kalau yang di sini ya, let di fakmut. Ini yang di sebelah sini baju-baju. Ya. Kalau yang di sana nanti makanan, sayuran. BMW. Coba pemirsa 5 euro. Ini tetangga jualan waffle ya. Lanjut. Nah, tadi beli kopi ginseng di sini. Nih. Dan si Ombul lagi beli ayam goreng. Inilah pasar di Belgia sel 1. Lebih gede dari yang di Sassenheim. Sampion. Kita beli ayam. Ini bel buat suwir-suwirin bubur ayam. Ini bus stasiun sudah diperbaiki. Sekarang kita menuju. Tadi kan sana pasar. Terus ini kolray kayak Carrefour. Kita menuju Colruy supermarket beli telur puyuh. Cikidot. Ya. Dia harus berhenti ya kalau kita di penyeberangan. Nih. Inilah Colruy. Taruh barang dulu. Barang belanjaan. Beli ayam. Moment. Oke. Loh. Gimana caranya? Ini bingung dia masuk ini. Sini gak taunya begini. Ya Allah, nyari-nyari. Oke pemirsa,
kita mau bayar. Ini belanja kita tidak terlalu banyak ya. Belanja nggak terlalu banyak. Nah ini jadi kalau mau bayar di Korea, Korea itu kayak Carrefour atau kayak Makro ya. Jadi tinggal taruh di depan kasa, ada keranjang kosong. Kartu langganan di scanan buat bonus. Sudah selesai kita belanja hari ini, cuma 65 euro saja. You get no plastic stuff. Ya. Beli taplak ketinggalan. Taplaknya ketinggalan, ada. Balik lagi udah mau nyampe.